Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Mimi ya. Mimi hari ini punya cumi, cumi baby, cumi kering ya teman-teman ya. Hari ini Mimi mau masak cumi pedas. Nah, ini bumbunya ada jahe, bawang putih, bawang merah, dan cabe merah. Tuh ada lada bubuk juga, ada masako atau penyedap rasa. Ini kaldu jamur, ini garam, ini gula. Oh, minyaknya udah panas teman-teman. Kita kecilin apinya. Kita masukkan semua bumbu yang udah dirajangin. Ya. Biasanya ini kasih daun jeruk ya teman-teman, biar wangi. Tapi nggak ada, daun jeruknya lagi habis. Maklum, hidup di negara orang itu ya pengen masak masakan Indo ya seadanya aja bumbunya gitu, yang penting rasanya sama walaupun nggak sepenuhnya ya, mungkin 95% lah gitu ya teman-temannya. Nah, udah layu, udah wangi, kita masukkan cumi baby-nya. Kenapa cumi baby dulu? Karena nanti ini nggak basah, maunya yang kering-kering gitu ya. Kalau masak ini kan, kalau syafut itu agak amis ya, kalau kata ini. Jadi harus masaknya banyak jahe. Jahe itu bisa menghilangkan bau amis. Masukkan juga cabenya. Ini gak dinyalain, mikro tunggu nyalain proses asapnya. Mungkin garamnya gak usah atau nanti aja ya. Tadi lada, sekarang ini penyedap ya. Kaldu jamurnya aja ya teman-teman ya. Kaldu jamur. Jangan lupa gula. Waktunya imbang rasa. Kita kasih gula. Kita guring-guring. Tumis-tumis. Itu baunya. Pokoknya mantep kalau makan sama cumi ini teman-teman ya, ngabisin nasi pokoknya nambah terus. Kita mau kasih air sedikit ya. Nah, kasih air segini aja ya biar bumbunya meresap. Biarkan airnya mengering. Airnya udah cuma sedikit, kita habiskan airnya ya yang tadi. Ini cabenya ada yang nggak dipotong, lihat teman-teman. Apalah ya. Ini mudah banget masak ini ya teman-teman ya. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dicoba ya buat ibu-ibu muda yang lagi belajar masak terutama. Ini gampang banget loh. Ya. Gampang banget masaknya. Makan sama ini aja nasi putih. Uduh, wis pokoknya. Oh, ish. Mertua lewat dah. Orang Laden, dia dari wong cebong orang Laden. Kayak enak-enak enangan. Mantap banget banyak.
udah boleh diangkat ya. Kita angkat. Ya. Tuh. Nah. Sudah matang teman-teman ya. Mudah kan? Simpel, cepet lagi masaknya ya. Ini namanya cumi baby pedas. Wish, oke. Saya sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Ayo ah, kita makan. Nasinya nih, nasinya baru matang. Wih, nasi putihnya sebatu. Alhamdulillah. Walaupun dia minum di orang, kita mau makan apa aja ada ya, bisa. Mari kita makan. Makan, makan. Yuh. Ada lalapannya apa ini? Ada okra. Ini enak banget kalau dilalap gurih. Ada timun. Ada apa ini? Ya pokoknya yang hijau-hijau. Karena Mimi suka banget yang namanya lalapan. Ini enak banget dilalap. Ya. Ini togenya. Udah ya. Sampai jumpa lagi ya. Wih. Makan-makan. Kita makan. See you. Bye-bye. See you. Bye-bye. Tumis toge. Nah. Apa ya? Kasih ya. Nanti kita semua nanti.